Terima kasih kepada founders Platinum Sazali, seorang bekas kontraktor yang dah melepaskan jawatan kontraktor dan full time dalam perniagaan MW, iaitu plan B beliau dan plan B kita semua, insya-Allah. Saya nak kupas sikit satu poin yang beliau cerita tadi berkenaan dengan satu perniagaan yang modal rendah. Modal rendah bawah RM100 ya. Kalau dulu masa saya join MW ni, waktu tu sejarahlah paling mahal RM95.40 sebab ada GST semua. Tapi sekarang RM60 saja. Dan berita baik kepada anda semua, bermula 1 hari bulan 9, MW telah offer RM30 sahaja untuk menjadi seorang MW Business Owner, ABO. Business Owner tau. Bukan MW Business Dropship, bukan MW Business Agent, bukan MW Business Stockist, tapi MW Business Owner, pemilik perniagaan MW. Jadi, mungkin anda ada yang kurang maklum ataupun kurang jelas MW ni macam mana, syarikat dia macam mana, kukuh ke tak kukuh ke. Jadi, speaker kita yang seterusnya akan menceritakan kepada kita semua tentang company profile MW. MW ni macam mana? Company MW ni macam mana? Marketing MW ni macam mana? Bagaimana kekukuhan MW? Jadi, tanpa melengahkan masa, dengan bangganya kami ingin menjemput Platinum Ahi, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong pinjamkan semangat anda untuk saya lebih bersemangat untuk menyampaikan apa yang anda perlu tahu tentang MW. Okey, tolong type satu-satu-satu bagi semangat kepada saya. Gementar ni sebenarnya. Come on guys. Alright. Thank you. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya terus ke presentation saya. Kita pun tak nak lama. Okay, terima kasih. Alright. Apa yang saya... Anda dah dengar apa yang FDJ Sazali beritahu tadi. Itu adalah MW. So, saya akan sambung. Saya punya slide, iaitu berkenaan company MW. Apa itu MW? Okay, sebelum tu saya nak berterima kasih kepada barisan penajaan saya. Terima kasih kepada upline saya, Habibah dan Muhammad Darunai, iaitu mak mentua saya sendiri dan bapa mentua saya sendiri. Dan seterusnya, mentor yang kita semua sayangi, pasangan Safiya Rosli dan Safiya Rahimah, berikan mereka satu tepukan. Okay, dan perkenalkan diri saya, saya Muhammad Afifur Rahman dan pasangan saya Nur Hidayah. Okay, sedikit latar belakang saya. Okay, saya dulu merupakan lepasan degree daripada UM Terengganu. Orang cakap UM Terengganu, Universiti Malaysia Terengganu. Bukan Universiti Malaya. Dengan jurusan Sarjana Muda Sains Agroteknologi Aquaculture. So bila aquaculture ni berkaitan dengan ikan. So kalau ikan ni biasalah main dengan lumpur, main dengan basah-basah ikan, kan? So nak nampak satu perniagaan sebenarnya, satu pekerjaan sebenarnya busuk, eh? Busuk kalau kita dah masuk dalam kolam tu, kan? So itu yang terpaksa saya buat dahulu sebelum saya lepaskan jawatan saya pada 2018. So saya sempat bekerja selama 2 tahun. Inilah kalau tengok saya dulu macam inilah. Sebab tu kalau nampak dekat poster ex fisheries officer. Itu saya dahulu. Okay. So saya sekarang buat full-time MW. So saya nak anda semua beri peluang pada diri anda untuk melihat dan percaya. Itu penting, eh. Paling penting adalah anda memberi peluang pada diri anda untuk terima gelas anda, tolong kosongkan supaya ilmu yang dapat pada hari ini kita akan dapat penuhkan gelas itu. Okay. MW, macam pernah dengar je, kan? Orang-orang sekarang ni mungkin dia macam-macam pernah dengar. Tapi kalau orang dulu, memang mostly dia akan tahu dengan MW. MW tu kowe ke? Dia kata kowe. Wei, dia kata kosih.
sama ke tidak sama Amway sangat-sangat berbeza daripada dua benda tadi? Lepas tu, orang lama tanya, ada lagi ke Amway ni? Dah lama dah dulu saya. Kan? Anak saya dah membesar, Amway ada lagi ke? Ini semua skeptikal yang orang, apa? Bila kita jumpa prospek, dia akan beritahu macam itulah dekat kita. Amway, barang mahal. Betul ke barang mahal? Awak dah guna ke, cik? Kalau dia tak tahu, cara guna memang akan jadi mahal. Sebab kita adalah pekatan. Lepas tu yang last sekali. Oh, Amway. Ini paling biasa sangat bila kita jumpa prospek. Sebab dia orang macam acak-acak tahu. Kan? Sebenarnya, bila kita tanya, tahu ke dia pasal Amway? Kenapa dia kata semua benda ni? Sebab mereka sebenarnya tak faham apa itu Amway. Okay. Biasa tak kita pegang dan tengok benda ni? Tolong komen. Siapa biasa pegang? Komen satu-satu. Biasa pegang. Sebab saya rasa setiap orang akan pegang benda yang sama. Memang akan pegang. Okay. Tapi kita pegang ni sebab apa? Kita tahu ini adalah duit. Kita boleh beli macam-macam. Tapi kalau saya tanya anda, kan? Ini nilai dia RM10. Saya bagi anda dalam masa 5 saat sahaja. Tolong standby dekat chat komen anda. 5 saat sahaja. Tolong bagi tahu saya apakah gambar di belakang RM10. Come on guys. Okay. Ada tak yang berani menjawab? Penyulah. Lagi apa-apa? 5 second sahaja. Okay. Ada? Muhyiddin Yassin. Okay. Kita tengok. Apa di belakang? Bunga rafflesia. Kan? Kalau kita tak tahu, kan, kita akan sebutlah. Penyulah, guna kinabalulah. Macam-macam jawapan yang diberikan. Tapi kenapa kita salah juga? Sebab kan kita tak ambil tahu. Walaupun duit RM10 kita pegang hari-hari. Memang sentiasa ada dalam dompet kita, dalam poket kita. Tapi kenapa kita masih salah juga? Sebab kita tak ambil tahu. So, satu lagi analogi. Okay, nampak eh? Dua-dua ni diperbuat daripada benda asas yang sama. Kertas. Ini ada tisu. Sebelah kanan kita ni, RM10. Okay, saya ambil dua-dua ni. Saya ambil tisu, saya lap muka saya keranyok, saya buang. Tapi RM10 ni, saya lap muka saya, saya keranyok, saya buang ke tak? Saya akan simpan. Yes, thank you Zaid. Saya akan simpan. Sebab apa kita simpan? Sebab dia ada nilai. Nilai inilah tahniah kerana anda nampak nilai ini. So kita nak nampakkan kepada anda nilai-nilai yang akan diberikan pada hari ini tentang bisnes yang sangat-sangat fantastic, sangat-sangat power ni. Okay. Amway Malaysia, syarikat jualan langsung terkemuka di dunia. Ini kita punya HQ. Dan Amway buat, dia bina renovation ni 100 juta tak pinjam apa-apa daripada bank. Memang duit Amway sendiri. Cash. Dan ini adalah sedikit sejarah. Dan tubuhkan 1976. Lama. Saya tak lahir lagi. 45 tahun dahulu Amway dah ada. Dah masuk Malaysia. Di dunia Amway dah lebih 60 tahun. Lama tak? Sebab tu bila tadi skeptikal orang kata, oh ada lagi ke Amway? Amway ni memang dah lama. Kalau kita tengok juga, dia tersenai daripada bursa saham. Memang papan utama di bursa saham. Dan kita punya pemegang saham yang tertinggi terbesar di Malaysia. Kita ada KWSP. Dan yang paling saya nak highlightkanlah Lembaga Tabung Haji. So bila Lembaga Tabung Haji ada, anda jangan risau. Tak perlu risau. Syubhah ke kehalalan dia, tak perlu risau. Sebab bila dah Tabung Haji dah join, memang dia halalan taiban. Anda tak perlu nak query lagi dah. Itu yang Amway tawarkan kepada kita. Lesen jualan langsung diperbaharui setiap 10 tahun. Satu-satunya syarikat jualan langsung yang pertama di Malaysia diberikan selama 10 tahun baru kita perlu renew. Sangat-sangat hebat. So, kerajaan memang percaya Amway ni memang syarikat yang kukuh dan tidak menipu orang. Okay, kita tengok slide yang seterusnya ni. Nampak? Kita ada list of syariah compliant. So, kita
Nak yakinkan lagi, kita bukalah Bursa Saham Malaysia. Kita cari dekat syariah compliant. Tengok. Pada 2020, Amway di tangga ketujuh. Amway Malaysia Holding. Dan kalau anda tengok kat sini, ni mufti eh. Kalau anda tengok betul-betul, ni bukan awi ya kawan-kawan. Eh? Ni bukannya emisage. Ha, ini adalah mufti. Mufti dia cakap apa dalam isu kewangan, muka surat 269-270 ni. Sistem perniagaan Amway setakat yang difahami tidak bercanggah dengan syarak. So, kita tak perlu risau buat Amway ni. Sebab ada orang bagi tahu saya, Amway ni kan Amerika. Sebab Amerika je, dia tak nak buat Amway. Walaupun dia dah tahu dah, muamalat dalam Amway ni sangat-sangat syariah compliant. Ada di luar sana, produk memang halal tapi muamalatnya tidak halal. Macam mana? Ha, kita ambil fee daripada pendaftaran, itu salah. Itu salah di sisi syarak. Tapi Amway tetap patuh apa yang Islam gariskan. Okey. Dan disokong oleh penyelidik lebih 20 tahun. Ha, mungkin sekarang dah 30 40 tahun dah lebih. Kita lebih 50 saintis yang memang buat teknologi Amway ni adalah saintis, bukannya kilang-kilang biasa. Dan lebih 300 patented yang dah diluluskan. Dan macam-macam lagi yang Amway dah tawarkan kepada kita, produk-produk yang sangat-sangat fantastic. Dan Amway menjanjikan 100% satisfaction. So kita tak puas hati, kita boleh pulang. Kita ada safer choice. Di mana environmental friendly. Dan kita ada best case formula. Di mana tak perlu risau kita yang ada dermatologis memang dah mengesahkan kita tak perlu risau kalau ada yang masalah kulit sensitif. Ada allergy UK, ada NSF. Ini semua saya tak nak cerita sebab panjang nanti akan jadinya. Dan tadi di Malaysia, tapi ini saya nak bawa kepada anda, ini global dia. Global, inilah headquarters kita, HQ kita, lebih kurang dalam 2 km ya panjangnya dan lebih 60 bangunan. Kat sini lah barang-barang kita dibuat. Dan ada juga di negara-negara lain. Sehingga ke hari ini lebih 100 buah negara yang ada Amway termasuk Malaysia. So anda memang sangat-sangat beruntung sebab Malaysia antara top 10 jualan Amway tertinggi di dunia. So jangan lepaskan peluang untuk join perniagaan sangat hebat ni. So plan B ni sentiasa terbuka untuk kita. Dia bagi apa? Amway ni memang dah nombor satu dunia dan ditawarkan lebih 500 produk yang sangat-sangat berkualiti. Kita punya Nutrilite lah nombor satu di dunia. Kita punya sistem rawatan udara nombor satu di dunia. Sistem rawatan air nombor satu di dunia. Semua nombor satu. Apa kita perlu risau? Okay. Kita tengok eh. Nutrilite ni adalah world leading brand of vitamin and grow harvest process. Maksudnya, kita tanam sendiri, kita tuai sendiri dan kita proses sendiri daripada kita punya ladang organik. Kalau anda nampak dekat chat ni, yang table ni, memang anda akan, ni biasalah tengok-tengok benda-benda ni. Tapi Nutrilite sahaja yang ada organic farm. Dan dia buat produk sendiri. Ini disahkan oleh Discovery Channel. Bukan daripada website Amway. Kita boleh check sendiri. Dan nombor satu di dunia daripada selling. Dan ada juga yang risau, halal ke kan? Halal. Memanglah tak ada tulis halal Malaysia sebab bukan buat dekat negara Malaysia. Dekat negara luar. So dia ada simbol M ni. M ni for Muslim. Daripada Infanka. So anda tak perlu risau. Kalau anda tengok sendiri pun dekat table ni pun Amway nombor satu di dunia. Nutrilite. Tengok sales dia pun memang sekali ganda lagi daripada yang nombor dua. Okay. Bila anda, contoh yang dah belajar ni, kita grad betul tak? Kita dah graduate. Mak, adik dapat tawaran kerja. Seronok tak mak kita? Memang mak kita seronok. Mak kita peluk kita, cium kita. Alhamdulillah, adik dapat kerja. Tapi adik dapat dua, mak. Satu Petronas, satu Burok Oil. Adik nak pilih yang mana, mak? Mak tengok je, dengar Petronas. Dek, ambil Petronas. Sebab apa Petronas? Sebab Petronas dah lama, dah kukuh. Kita pun tahu, wah, Petronas dah ada
Dia ada menara sendiri, ada F1, dia taja. Bro Oil, kita ada apa je? Sebab apa mak kita suruh kita pilih Petronas? Sebab dah lama, dah kukuh. Sebab itulah kita kena pilih Amway. Kalau kita tengok dekat table ni, 2016, nombor satu siapa? Amway. 2019, nombor satu siapa? Amway. 2020, nombor satu siapa? Amway. Tak pernah jatuh nombor dua pun. Sebab inilah anda kena faham, kena tengok hayati sendiri. Sebab tu saya nak pinjam masa anda ini untuk anda nilai, anda ambil sedikit input-input yang ada. Yakin dan percaya ini adalah satu bisnes yang memang anda boleh buat. Okey, ini ya, belah kiri ni. Ni masa ni PM keempat. Dah lama dah dia cakap pada tahun 2020 industri yang terbaik adalah MLM, iaitu sini marketing. Okey. Dan 20 ni rakyat akan berpusu-pusu membuatnya. Tak apalah kalau anda tak percaya benda ni. Yang kiri ni anda tak percaya, tak apalah. Tapi kalau Bill Gates cakap, if I will be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Ni Bill Gates dah cakap. Kalau korang tak percaya yang sebelah kiri tu, percaya yang belah kanan. Sebab ini kita dah tahu dah ketokohan dia di mata dunia. Dan tengok, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang. Sebab apa? Banyak kawan-kawan kita yang sama-sama buat salah. Sama-sama bekerja, sama-sama merendah jam. Tapi kita kena berani walaupun keberanian itu kita sendiri yang laluinya. So, tanya kepada anda yang dapat join kita punya program ni. So, rancang plan B anda hari ini. Buat keputusan. Tolong tulis chat kepada anda. Tolong tulis chat dekat sini. Saya dah ready untuk grab plan B. Jangan tangguh lagi. I can grab plan B ini. So, terima kasih. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Power. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semakin panas, semakin terbakar, semakin membara. Itulah slogan yang patut kita kongsi. Daripada speaker kita yang pertama, terus kepada speaker kita yang kedua, semakin bersemangat. Dan kita akan teruskan sebentar lagi dengan speaker kita yang ketiga. Dan saya yakin dan percaya, pasti naga beliau akan muncul sebentar lagi. Baiklah, sebelum kita panggil speaker kita yang ketiga seterusnya, yang akan menceritakan tentang apa tu kita rahsiakan. Nanti beliau sendiri akan kongsi. Saya nak bagi selingan sikitlah berkaitan dengan speaker kita yang kedua, cerita tentang bila kita cerita Amway Amerika kan. Lepas tu, tak naklah buat Amerika. Sebab apa? Sebab Amerika. Lepas tu ada cerita ni lah. Bila kita tanya pakcik tu, makcik tu balik kan, nanti nak pergi haji naik apa? Naik kapal terbang. Tak payah. Pergi jalan kaki je. Kenapa? Sebab enjin kapal terbang tu Amerika yang buat. Jangan pergi naik kapal terbang. Pergi jalan kaki. Kata tak suka buat, tak suka Amerika kan? Jadi jangan pergi naik kapal terbang. Adalah itu sengaja selingan lah. Okay, walaupun tak kisahlah daripada mana sekali mana pun, yang penting kita tahu produk yang dihasilkan tu halal, menepati dengan syariah, dan sistem ataupun marketing plan yang dijalankan tu syariah compliant. Jadi kita tak ada masalah benda tu. Memang Islam syurkan, memang kita kena buat. Okay, seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya ingin jemput seorang speaker yang memang dah lama dalam perniagaan MB, dah lebih kurang 20 tahun dalam perniagaan MB, dah lebih kurang 20 tahun hari-hari tengok orang pergi kerja. Itu kerja beliau. Kalau anda berani, anda tanya dengan dia, kerja apa? Dia akan jawab macam tu. Hari-hari tengok orang pergi kerja. Itu saya suka sangat. Dan beliau adalah merupakan seorang bekas manager. Sewaktu tahun 2000 lebih kurang, beliau adalah merupakan seorang manager
yang mana beliau sendiri putuskan untuk letak jawatan. Bukan diberhentikan, tapi beliau mohon berhenti. Sebab apa? Sebab plan B. Sebab MW. Jadi tanpa melengahkan masa, kita dengar perkongsian daripada Safaya Roslan. Dipersilakan. Video dulu, Hakim. Okay. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Jom kita tengok VT dulu. Kita tengok VT dulu. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih sebab buka video ni. Saya nak share satu peluang yang kita boleh buat offline, online, part-time ataupun full-time. Tahun 2019, kerajaan ada buat kajian dalam Malaysia ada 8 juta biji buah rumah. Tiap rumah ni belanja RM377 sebulan untuk beli barang harian rumah macam ubat gigi, sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, shampoo. Bila kita beli barang, siapa yang untung? Yang pertama, pengeluar. Yang kedua, kedai yang tempat kita beli barang. Kita dapat apa? Tak dapat apa-apa. Inilah peluang yang saya cerita tadi. Macam mana kita nak dapat duit dengan tukar tempat membeli barang. Bayangkan, engkau jadi tukar kedai runcit. Dan dalam kedai kau tu ada banyak barang. Duit pertama yang kau dapat adalah bila orang masuk kedai kau dan dia beli barang. Makin lama, kau makin pandai. Pandai buat marketing, jaga customer dan pandai jaga kedai. Untuk dapat duit yang kedua, kita macam buka franchise. Kita tambah cawangan. Bila orang nak buka kedai macam kita, kita kena ajar dia macam mana nak run bisnes. Jaga kedai, jaga customer, buat marketing. Dan bila kedai ni dah jalan cantik, kita pun dapat untung. Sekarang bayangkan kau dah ada 10 cawangan. Tiba-tiba kau sakit dan kau terpaksa tutup cawangan kau. Jangan risau. Sebab lagi 9 cawangan yang kau dah tolong tadi tu, untung dia masih lagi masuk. Inilah namanya passive income. Biasanya, peluang untuk kita buka franchise macam ni, modal dia sangat-sangat mahal. Tapi peluang untuk kau jadi toke kedai runcit ni sangat-sangatlah murah. Aku nak cerita lagi detail. Tapi kat orang yang betul-betul nak tahu je. Jadi kalau kau rasa kau nak jadi toke kedai runcit ni, nak rasa income 5 angka sebulan, aku perlu masa kau. Nak explain lagi jelas, lagi lengkap dan confirm boleh improve income kau.